Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah membuka kejuaraan nasional panahan tahun 2017 di AAC Dayan Daud Unsyah Rabu 1 November 2017. Dalam acara itu juga dilantik pengurus Persatuan Panahan Indonesia Provinsi Aceh masa bakti 2016-2020 oleh Ketua Persatuan Panahan Indonesia PP Perpani Titik Hardianti Soeharto. Kejuaraan nasional panahan di Provinsi Aceh akan memperebutkan 29 medali emas, 29 medali perak, dan 29 perunggu. Olahraga panahan, kata Nova, merupakan olahraga unggulan baru di Indonesia yang dibuktikan dengan raihan 4 emas pada SEA Games di Malaysia. Di Aceh, olahraga ini mulai menunjukkan geliatnya. Di Pekan Olahraga Nasional 19 Jawa Barat, atlet panahan Aceh juga menyumbang medali emas. Nova menyebutkan digelarnya Kejurnas Panahan di Aceh menunjukkan betapa damainya Aceh. Dalam berdemokrasi, Aceh, kata Nova, bahkan jauh lebih maju dari daerah lain di Indonesia. Nova berharap Aceh menjadi daerah pelaksanaan berbagai agenda penting, baik nasional maupun internasional.